Hai 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 sobat anak kuliah, apa kabar nih? Kembali lagi bersama anak kuliah. Tentunya dengan pembahasan dan fakta-fakta yang pastinya menarik. Pembahasan kali ini tentunya tidak kalah menarik dengan fakta-fakta yang kita bahas sebelumnya. Nah, aku mau tanya nih, pernahkah kalian berpikir, mengapa ya semua sampah yang menumpuk tidak dibuang saja ke kawah Gunung Berapi? Pastinya sampah yang dibuang ke Gunung Berapi akan langsung habis terbakar. Secara, lava di kawah Gunung Berapi kan sangat panas ya, tapi ternyata tidak semudah itu loh. Mengapa? Tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Daripada bingung, yuk simak pembahasan berikut ini. Tapi sebelum itu, pastikan terlebih dahulu untuk subscribe channel YouTube Anak Kuliah agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Karena masih banyak fakta-fakta menarik yang akan kita bahas ke depannya. Sampah selalu menjadi persoalan masyarakat. Karena selain merusak lingkungan, sampah juga menjadi persoalan. Dikarenakan bau yang tidak sedap yang mengganggu indera penciuman, serta tumpuan sampah yang merusak pemandangan di lingkungan sekitar. Mengapa kita tidak membuang saja semua sampah ke Gunung Berapi? Pasti kalian pernah berpikir seperti itu kan? Secara lahar panas atau lava Gunung Berapi memanglah sangat panas dan tentunya cukup panas untuk membakar semua sampah-sampah kita. Contohnya saja saat Gunung Berapi Kilauea meletus di Hawaii pada tahun 2018. Lava yang mengalir panasnya lebih dari 1100 Celsius, bahkan ini lebih panas dari permukaan planet Venus dan bisa melelehkan bebatuan. Lava tersebut juga sepanas alat di fasilitas pembakaran sampah yang biasanya mencapai 1000 sampai 1200 Celsius. Namun, yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu ialah tidak semua lava memiliki suhu yang sama loh. Tidak terlepas dari suhu, ada alasan yang lain juga mengapa membuang sampah ke Gunung Berapi bukan ide yang bagus. Dikarenakan, meski lava yang bersuhu 1000 Celsius, bisa saja melelehkan banyak benda di tempat sampah kita. Seperti sisa makanan, kertas, plastik, serta beberapa jenis kaca dan logam. Suhunya tidak cukup panas untuk melelehkan banyak material lainnya, yang cukup umum seperti baja, nikel, dan besi. Indonesia memang terkenal dengan negara yang memiliki banyak gunung berapi, tetapi tidak semua bisa jadi tempat pembuangan sampah. Umumnya, kawah Gunung Berapi berbentuk seperti danau yang dipenuhi aliran lava, sehingga sulit untuk dijangkau oleh manusia. Danau lava seringkali tidak stabil jika ada sesuatu yang basah, maka dapat memicu reaksi ledakan termasuk uap bertekanan tinggi. Jika kita melempar sampah ke permukaan magma, maka serangkaian ledakan di kawah gunung akan terpicu dan menimbulkan erupsi. Kemudian, erupsi tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan. Ketika erupsi terjadi, akan ada banyak muntahan material yang bertebaran di lingkungan manusia. Sampah-sampah yang tidak mampu dibakar akan terpental ke udara. Maka otomatis, sampah tersebut akan mencemari lingkungan manusia. Terlebih, jika sampah tersebut adalah sampah yang beracun dan berbahaya, maka nyawa manusia pun akan lebih terancam loh. Seperti yang kita ketahui, sampah yang ada di bumi ini biasanya didominasi bahan plastik, logam, dan benda-benda lainnya yang dapat menghasilkan banyak gas beracun jika terbakar. Padahal, kita juga mengetahui kalau Gunung Berapi juga sudah menghasilkan ribuan kilogram gas beracun. Hal tersebut akan meningkatkan jejak karbon dan berdampak pada pencemaran lingkungan yang justru semakin besar. Dengan demikian, jika kamu membakar sampah di Gunung Berapi tanpa penyaringan, maka udara otomatis akan tercemar serta polusi udara akan semakin parah. Alasan terpenting adalah sulitnya membawa sampah ke kawah Gunung Berapi. Mengangkat sampah dalam volume besar ke atas Gunung Berapi bukan hal yang mudah dilakukan. Selain jarak yang jauh, biaya untuk membawa sampah juga akan sangat besar. Jadi, gimana nih guys? Sudah cukup jelas kan alasan mengapa sampah yang berada di muka bumi ini tidak dibuang ke Gunung Berapi? Jadi bagaimana? Apakah kamu tetap mau membuang sampah ke Gunung Berapi? Sebaiknya jangan ya! So, cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Semoga membantu menjawab rasa penasaran kalian semua. Nah, kalau kalian suka konten ini, tekan tombol like dan subscribe biar gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu agar tidak membuang sampah ke Gunung Berapi. Kalau kalian punya ide atau saran topik lain yang mau kita bahas, tulis saja di kolom komentar di bawah. See you!